Yuhu, okay guys, kita tadi udah selesai potong rumput pakai mesin tadi, namanya Kusakari. Next kita mau Kusakari juga, tapi pakai alat. Itu guys alatnya guys. Pakai cangkul guys. Ya, saya bilang di Jepang nggak ada cangkul. Kita di Jepang juga pasti. Nah, ini dia cangkulnya guys. Nah, seperti ini apa ya? Cangkul kita. Nah, kita bekerja di ini guys, ladang nigi atau daun bawang ya. Ini masih umur 1 bulan nih. Tapi rumputnya udah banyak yang keluar. Jadi kita mau bersihkan pakai cangkul, dicangkul guys, digaru-garu gitu. Ini ladangnya nih. Kalau mau tahu. Nah, yang mau kita bersihin adalah rumput-rumput yang seperti ini. Bisa lihat nggak? Ini dia rumputnya. Nah, ini rumput-rumput ini. Kita gesrek-gesrek ntar seperti ini. Seperti ini. Gitu. Ya, oke, langsung aja tanpa basa-basi. Kita langsung eksekusi. Oke? Sama 4 kawan kita. 1, 2, 3, 4. Kita langsung eksekusi saja. Oke? Yo guys, tanpa basa-basi langsung kita eksekusi aja. Ini rumputnya ya, bareng-bareng ini sama tim Indonesia. Dimanapun kita berada, tim Indonesia selalu pekerjaan itu cepat, tepat, dan aman. Langsung eksekusi saja. Supaya cepat bersih pak ya. Ini yang di bagian sini timbun aja pakai ini pak. Tapi agak cangkul dalam gini. Begini. Thank you.
bulan apa ya? Oh, udah lama pak. Kok bisa? Ya kan Pak Cucu. Kenapa? Kan saya teman sama Pak Cucu kan? Dari Sobar itu. Ini itu Hanami. Hanami saya yang pertama. Saya kenal penyeberangan Bali sampai ke Lombok itu. Yang dari Banyuwangi langsung ada enggak? Tempat ke Bali. Itu di kota aku yuk. Mana baju? Kalau mau ke Lombok, naik mobil, nyebrangnya dari mana? Dari Surabaya, Merak. Ini rambut, kan aku datang di Fukushima kemarin kan bulan 11 toh. Itu rambut kan masih nyebri-nyebri kan? Nah, bulan 11 di Hanami. Hanami itu kan masih nyebri-nyebri kan rambut ya? Jadiannya pas dia udah di semua diajak, Fitri Kolet nggak ada, terus Taufik ada, nama Pak Cucu diginiin di restoran tuh, kan namanya diganti sama Pak Cucu kan diganti nama Indonesia kan, Mbak Kurnia kan, Mbak Kurnia, Mas Narto lupa sama kamu, gila Pak Cucu ini langsung to the point, belum apa-apa. Hujan. Turunlah kah hujan. Tadi waktu lu bilang saya suka. Turun hujan, Om. Ya, dengan perjuangan yang agak lama ya sampai dia menerima ya. Dia bilang gimana? Pas lu ngomong pertama kali itu. Ya, saya juga bisa kalau masih. Ya, terus. Ya udah.
Oke guys, jadi cuacanya agak-agak mendukung nih guys nih. Ada hawa-hawa dinginnya dan kelihatannya di sana tuh mau hujan nih. Kita hitam dulu ya. Kelihatannya kita mau selesai nih. Jadi begitu aja vlog kita hari ini. Berhubung sekarang mau hujan ya guys. Ya guys. Kita pulang ya. Ya guys. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye. See you next time. Hitam tuh kayak gitu tuh. Baiknya kita pulang aja deh. Daripada kita sakit. Kairu, kairu, buang. Buang ikut sih. Ini buat besok aja. Kita lanjutkan di sini ya. Kita pulang ya, Pak. Pulang. Yuk, sekali sama Des.